saudaraku yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kita semua di tahun yang baru ini? Saya harap Anda semua tetap baik-baik saja. Hari ini saya akan memberikan satu resolusi untuk kita di tahun yang baru ini. Tentu kita punya banyak cita-cita dan kita punya banyak keinginan, kerinduan untuk di tahun yang baru ini. Di tahun yang baru ini, kita dituntut untuk mengasah kemampuan kita kembali. Karena sampai hari ini pandemi COVID-19 masih ada di tanah air kita. Oleh karena itu, resolusi kita di tahun 2021 ini ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah cara berpikir kita. Teman-teman, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita supaya kita boleh mengubah cara berpikir kita memandang segala sesuatu. Ibaratkan ketika satu box dihadapkan di depan kita, dan di dalam box itu ada satu titik, dan orang pasti melihat satu titik itu, tidak melihat secara keseluruhan dari box yang sendiri. Padahal gambar dari box itu lebih besar daripada titik itu sendiri. Oleh karena itu, mengubah cara pandang, cara berpikir kita di tahun yang baru ini sangat penting. Cara berpikir untuk memikirkan pasti kita punya solusi untuk bisa maju, untuk bisa berhasil, walaupun di tengah situasi COVID-19. Jadi, resolusi yang pertama adalah kita harus mengubah cara pandang kita. Baik kita memandang sesama kita, memandang orang lain dengan cara pandang yang benar, bukan memandang dengan cara yang negatif. Itu yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. Kalau di awal tadi kita harus mengubah cara pandang kita, tetapi yang kedua ini adalah kita harus belajar dari pengalaman kita. Belajar dari pengalaman itu tentu sangat berharga dan sangat berarti, dan itu penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ada banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kita kerjakan dan itu perlu kita perbaiki, dan bahkan kita terus, kalau itu benar, kita ada dapat pegang untuk menjadi pegangan kita di tahun yang baru ini. Oleh karena itu, setiap pengalaman yang baik, kita terus pegang untuk kita menjalani tahun ini dengan sangat yakin. Tetapi ada juga pengalaman-pengalaman yang membuat kita mungkin tidak berhasil, tetapi itu kita tetap jadikan sebagai pelajaran penting untuk kita berhasil di tahun 2021 ini. Belajar pengalaman itu sangat penting. Apapun pengalaman Anda, belajarlah dari pengalaman. Sekarang bagian yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai resolusi kita di tahun yang baru ini. Yang ketiga adalah kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Saya gambarkan seperti ini, ibaratkan seperti sebuah bangunan. Dia dibangun dengan dasar pondasi yang sangat kokoh, dan maka bangunan itu berdiri dengan sangat kuat. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kita, kalaupun kita punya resolusi apapun itu, kita harus hidup tinggal di dalam kebenaran. Karena kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya kita tidak akan mudah digoyangkan oleh keadaan apapun. Ketika kita punya resolusi, apa yang akan kita kerjakan ke depan, apa yang kita akan cita-citakan, kita harus ingat, bagaimanapun cara kita untuk mencapai itu, tetap harus mengerjakan itu di dalam kebenaran. Itu yang ketiga. Oke, sekarang kita tiba di poin yang keempat. Yang harus kita lakukan adalah kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Mungkin kita diberikan karunia banyak oleh Tuhan, kita mungkin mampu melakukan segala sesuatu. Tapi kita harus sadar, kita tetap punya kelemahan. Oleh karena itu, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala rencana kita. Kita harus melibatkan Dia supaya apa yang kita cita-citakan dapat berhasil, bukan karena dalam diri kita dan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang memimpin, menyertai setiap langkah kita di tahun 2021 ini. Kiranya kita semua yang sedang bercita-cita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini dapat menjalani hidup kita dengan
terus melibatkan Tuhan dalam segala rencana. Demikian 4 poin ini kiranya dapat menjadi resolusi yang terbaik untuk Anda. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.